Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratu dalam acara Salam Pramuka. Unsur pemerintahan maupun dari orang tua yang saya hormati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Altira Rizkia Putri dan Kak Rini Listari. Oke. Mau nanya nih Kak, bagaimana pendapat Kakak atas kegiatan ini? Ini Nine Scott 2 ya? Iya. Nine Scott 2 karena kegiatannya baru yang kedua, jadi kita beri nama Nine Scott 2. Untuk kali ini panitia luar biasa ya mempersiapkannya dari mulai perencanaan sampai kemarin pelaksanaan 2 hari ini dan ditutup hari ini, dan luar biasa. Ternyata menghasilkan yang peserta-peserta yang berbakat sesuai dengan temanya si inovatif dan kreatif. Aduh, luar biasa, memuaskan. Apakah ada kendala atau miskom nih Kak? Kalau kendala sih pasti ada ya. Terutama harapannya sih kemarin lebih banyak lagi gitu ya. Tetapi mungkin karena dalam waktu yang bersamaan ada beberapa kegiatan di Kota Bogor ini, jadi tidak seperti harapan, tapi sudah cukup sih, cukup banyak pesertanya. Harapan Kakak di Nine Scott 3 nih apa? Nine Scott 3 kita akan berusaha lebih banyak lagi untuk pesertanya, karena ini Nine Scott 3 nanti akan lebih menciptakan lebih banyak lagi, dan pemenang-pemenangnya juga yang benar-benar luar biasa, karena untuk kegiatan ini sertifikatnya pasti akan bisa dipakai untuk jenjang selanjutnya. Untuk yang SD kan akan masuk ke SMP, ini pasti bisa dipakai, dan untuk yang SMP akan masuk SMA. Dan berusaha sih, pengennya, harapannya hasil dari Nine Scott 3 nanti masuknya ke SMA 9, karena kita udah benar menyaring nih yang luar biasa berbakatnya di bidang pramuka. Motivasi Kakak apa nih? Motivasinya ya hidup adalah harapan. Jadi tanamkan dulu harapan, nah setelah itu berjuang untuk mempertahankan dan menghasilkan sesuatu yang nyata. Jadi berjuang tetap selamanya. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TV Pramuka, balik lagi dengan aku Pelangi dengan Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil, Ketua Kuaran Bogor Tengah. Oke Kak, gimana tanggapan dan harapan Kakak tentang acara Nine Scott 2 ini? Oke, baik ya. Nine Scott 2 SMA 9 ya. Ini adalah kali kedua kegiatan Nine Scott yang alhamdulillah dilaksanakan oleh pangkalan SMA 9, yang harapan saya ke depan mudah-mudahan ini akan continue terus ya, kegiatan ini tidak terputus, sehingga akan menghasilkan nanti para pramuka-pramuka terutama di khususnya di Kuaran Bogor Tengah untuk lebih maju, dan nanti kegiatan ini mudah-mudahan bisa diikuti oleh pangkalan-pangkalan yang lain untuk melaksanakan kegiatan yang positif seperti yang sudah dilakukan oleh SMA 9. Itu mungkin Kak. Harapannya Kak? Harapan ke depan yang jelas mudah-mudahan semua yang ikut kegiatan lomba Nine Scott 2 ini nggak usah mikirin menang ataupun kalah ya, yang penting mereka sudah berkontribusi, sudah memaksimalkan apa yang sudah mereka pelajari, apa yang sudah mereka latih. Mudah-mudahan
bisa menjadikan tolak ukur buat diri mereka sendiri dan sebagai panutan buat teman-teman mereka di pangkalan masing-masing yang nanti insya Allah kan dari sini kan nanti kan dibawa ke pangkalan masing-masing ya. Nah mudah-mudahan nanti muncul nih pramuka-pramuka sesuai dengan tema tadi, pramuka-pramuka zilenium ya, yang nggak cuma hanya cuma sekedar apa namanya semapur terus apa sandi morse, tapi pramuka yang lebih mendunia, yang fleksibel sesuai dengan kemajuan zaman itu mungkin. Oke, kalau motivasinya apa nih kak? Motivasinya terus berkarya, terus semangat, jangan pantang menyerah. Oke, itu saja. Terima kasih kak. Apa kelasnya? Baik, sekian wawancara dari Kak Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Salam pramuka. Tanggal 27 Oktober 2024. Ketika ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Hari ini saya ada di SMA Negeri 9 Bogor. Ini ada scout kedua atas nama Kak Farhan. Ya, Farhan Aliansyah sebagai ketua pelaksana Nine Scout 2. Untuk kegiatan hari ini apa aja sih Kak? Untuk kegiatan hari ini tuh ada perlombaan di bidang di golongan penggalang tingkat SD. Jadi perlombaannya itu ada perlombaan joget komando seperti yang tadi kita lihat pagi itu di lapangan. Ada mini pioneering, ada poster estafet, yeah. Ada master of nine tingkat SD, yeah. Sama ada dongeng Sunda, begitu untuk mata pelajarannya. Pesan harapan kedepannya seperti apa sih kak? Pastinya harapan saya punya harapan atau saya punya mimpi untuk menjadikan Night Scout ini menjadi acara tahunan. Dan saya selalu bercita-cita gimana caranya Night Scout ini menjadi lebih baik kedepannya. Gitu. Satu lagi harapan saya. Nine Scout selanjutnya lebih baik dan lebih meriah, lebih sukses dari Nine Scout dulu, gitu. Cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka hari ini. Saya Ratu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka.